ada di daerah Purwakarta. Kita akan coba herping di salah satu tempat nih. Di belakang saya ada sungai. Ya, kita coba akan cari hewan-hewan yang ada di sungai ini. Ya, kita lihat semuanya. Nah, itu nanti kita akan cek ada hewan reptil apa aja yang ada di sekitar. Ikutin saya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Reptil Bekasi. Yuk, come on. Bang, mau nanya nih, kira-kira di lokasi ini nih hewan reptilnya apa aja ya? Kalau kita lihat untuk di aliran sungai atau tepian sungai seperti ini, biasanya hewan-hewannya biawak, itu yang jenis reptil, yang amfibinya banyak dari apa, kobut semua. Darat tambah ini air ya? Iya, karena jenis Varanus salvator itu dia hidup di dua tempat, yaitu semi akuatik, darat dan air. Ya, coba mudah-mudahan kita akan menemukan jenis Varanus salvator. Otter. Ya, di sini ada. Otter itu hewan air, ya, dia bukan hewan air, tapi dia semi akuatik. Ya, otter itu biasanya hidup di dua alam. Nah, makannya itu ikan dia. Ini saya lihat di sana tuh ada bekas jejak mereka. Ya, saya juga nggak tahu, kita tetap harus hati-hati karena otter itu dia hidupnya berkoloni. Ya, tetap kita harus waspada, hati-hati ya, karena mereka akan menyerang untuk menjaga koloninya ya. Oke, yuk ikuti terus. Satu anak-anak yang biasa berburu biawak ya. Namanya Firman. Nah, Firman nih. Ya. Biasanya sehari ini dapat berapa? Dua. Terus dikemanain biawaknya? Dijual. Tuh, dijual sama mereka. Nah, biasanya kalau dijual itu buat apaan? Buat makan. Oh, buat makan. Yuk kita ikuti terus perjalanan mereka nih. Kita udah muter-muter. Ya. Menyisiri aliran sungai, ternyata kita belum menemukan hewan yang kita cari, yaitu jenis Varanus salvator ya. Oke, kita terus perjalanan kami, Sahabat Reptil dan channelnya pun Aditya Channel ya, ikutin terus, jangan bosen-bosen, jangan lupa klik yang di bawah ya. Oke, terima kasih. Pendekannya, bawa ke sana ya. Yuk, kita main di sana yuk. Tempat tadi ya. Teman-teman nih, kita ketemu sama pemburu cilik. Dia suka menangkap biawak. Ya, siapa namanya? Fajar. Fajar. Nah, Fajar ini setiap hari ya cari biawak di sungai apa namanya ini? Nah, Jumbang. Nah, ini salah satu tangkapan mereka ya, biawak ini. Ya, ini salah satu tangkapan mereka. Nanti hasil tangkapan biasanya dikemanain? Dijual. Ya, biasanya dijual sama pengepul ya. Oke, nah ini ya. Tapi buat teman-teman, tolong sekali lagi jangan konsumsi biawak. Karena biawak makannya hewan-hewan bangke atau hewan yang sudah mati. Nah, kita lihat nih. Kalau memang benar biawak liar, kita lihat nih. Di sini ada kutunya. Nih, di sini ada kutu. Lihat. Buat teman-teman nih. Sini lebih dekat. Ini kita lihat di sini ada kutu. Nah, ini kutu biawak atau caplak. Ya, biasanya ada di ular, ya, di babi juga ada. Ya, ini namanya kutu caplak. Ini dia nyedot darah.
ya. Ini semakin lama semakin besar. Ya. Kutunya nanti semakin lama semakin besar. Ini yang namanya Varanus salvator, ya. Beda tempat, beda warna, ya. Ini kita lihat bekas luka, ya. Ini bekas luka alam, mungkin dia berantem atau bekas diburu hewan lain, ya. Ini banyak banget nih caplaknya, ya. Tetap buat teman-teman jaga kelestarian alam untuk demi keseimbangan ekosistem, ya. Jadi hewan ini kita lepaskan kembali ke alam, ya. Oke, salam lestari. Ada biawak. Jadi mereka itu penyeimbang. Jadi tidak ada yang namanya overpopulasi. Nah itu. Mas ini bang udah ngasih tahu nih informasi tentang apa biawak itu. Dan udah ditemenin kita nih sama abang. Yang jelas sekali lagi jangan bunuh biawak buat teman-teman ya. Apalagi konsumsi nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Jelas biarkan hewan liar hidup, jangan sampai nanti anak cucu kita tidak bisa melihat hewan-hewan yang ada di zaman sekarang, ya. Oke, stop bunuh biawak. Main pun bang.